Ya, pemirsa, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menghadiri acara halal bihalal dan pengukuhan pengurus perkumpulan Keluarga Kerinci dan Sungai Penuh atau PKKS Batanghari. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil Arif berharap PKKS Batanghari dapat saling bahu-membahu dalam mewujudkan Batanghari tangguh dan Jambi mantap. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan jika kedepannya Kabupaten Batanghari bercita-cita mendirikan Islamic Center, yang mana pemerintah Batanghari akan melakukan pola perbaikan penyuluhan dalam membayar zakat bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Batanghari akan mencoba berkolaborasi dengan Basnas untuk mulai mengubah pola penyuluhan yang mana tidak lagi penyuluhan dilaksanakan di desa ataupun kecamatan. Dan peserta penyuluhan tersebut bukan lagi orang yang miskin yang belum cukup hisabnya untuk membayar zakat. Di mana seharusnya orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas dan sudah cukup hisabnya yang diberikan penyuluhan untuk berzakat. Fadil menambahkan untuk kedepannya pola kerja penyuluhan akan dirubah di mana penyuluh agama didampingi anggota Basnas akan mendatangi orang-orang yang terdata memiliki harta yang cukup atau mampu dalam berzakat, karena hal ini merupakan sebuah tantangan bagi keimanan dan bagi pemerintah untuk merubah hal tersebut. Ini halal bihalal ya, persatuan seluruh keluarga Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kita ketahui bahwa Batanghari ini sangat ekonomi, ilmuannya semua bangsa dari kebetulan manapun yang tinggal di Batanghari. Dan hari ini kebetulan dari sanak saudara kita yang kebetulan kita akan menunjukkan menjadi simpul ya, simpul untuk mengakselerasi kecepatan perubahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Batanghari. Karena apabila mereka semua sinergi menggunakan seluruh potensi yang mereka punya, maka Batanghari akan lebih mudah dikembangkan di buat di kabupaten terdepan di Jambi. Nifirdaus, JEK TV, melaporkan.